Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan orang ya dari kelas 1 dan kelas 2. Adik-adik peserta OSIS yang ya pembacaan atau penyampaian visi misi dari calon atau masing-masing kandidat OSIS untuk itu kepada para siswa dan siswi untuk memperhatikan apa yang mereka sampaikan, program-programnya seperti apa untuk kegiatan OSIS kedepannya. Kemudian yang kedua, setelah nanti pembacaan visi misi dilanjutkan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ya, yang dimulai dari Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf TU, kemudian dilanjutkan dengan siswa dan siswi. Pilihan yang kalian pilih adalah calon-calon yang terbaik semuanya ya. Jadi Bapak harapkan siapa saja nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS, itulah mereka adalah ketua OSIS kita yang varian terbaik di antara yang baik ya. Jadi Bapak harapkan siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS itu adalah ketua OSIS kita SMP 1 Gresik yang akan membawa OSIS di SMP 1 Gresik lebih maju dengan program-program kerjanya. Kemudian bagi yang tidak terpilih atau belum ada kesempatan, jangan terkecil hati ya, kalian sudah menjadi kandidat, sudah berani mencalonkan sebagai calon wakil dan ketua OSIS, juga sudah Bapak kasih apresiasi yang setinggi-tingginya, sudah ada keberanian ya secara mental, sudah ada apa namanya semangat, keinginan untuk mencoba menjadi ketua OSIS. Mengucapkan terima kasih kepada para kandidat. Mudah-mudahan kita acara hari ini berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang Bapak sampaikan yaitu setelah nanti perhitungan suara, pemilihan suara dilanjutkan dengan perhitungan suara, nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS diberi kesempatan untuk menyampaikan program kerja minimal 1, 2, 3 poin ya, rencana kerjanya seperti apa ke depannya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila tetap berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, penyampaian visi misi dari calon dan wakil ketua OSIS. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Kepada nomor urut 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Anayun sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikesik periode 2023.
Kami di sini sebagai paslon nomor urut 1 akan menyampaikan beberapa visi misi dan program kerja kami selama 1 tahun ke depan apabila kami terpilih. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Cigesik menjadi organisasi yang aktif, inovatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya bangsa yang dilandasi dengan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi kami yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalin hubungan baik dengan eskul dan organisasi yang ada di SMP Negeri 1 Cigesik, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, mengadakan rapat koordinasi dengan organisasi dan eskul secara rutin. Perkenalkan, nama saya Nesa Fitri Adamayanti sebagai calon wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cigesik periode 2023. Dari visi misi tersebut kami juga memiliki beberapa program kerja. Untuk program kerja jangka pendek yaitu mendorong siswa-siswi agar lebih mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan mengikuti acara pengajian setiap hari Jumat. Untuk program jangka menengah yaitu mengadakan program bakti lingkungan guna melestarikan lingkungan sekolah. Dan untuk program kerja jangka panjang, 1. Mengadakan program bakti sosial, 2. Memperingati hari-hari besar Islami seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan memperingati hari-hari besar Indonesia. Itulah visi misi dan juga program kerja kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Cigesik periode 2023. Apabila kami terpilih menjadi wakil ketua OSIS sebagai dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cigesik, kami akan berusaha dan bekerja keras untuk memajukan SMP Negeri 1 Cigesik. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penyampaian visi dari nomor urut 2. Mari kita lanjut untuk penyampaian visi misi nomor urut 3 kepada saudara Karyanti sebagai calon ketua dan Tika Taukida sebagai calon wakil. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cigesik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PU, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk acara ini. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya kepada saya sebagai kandidat atau calon ketua OSIS periode berikutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sariyanti dari kelas 8A, saya sebagai calon ketua OSIS. Menjadi seorang pemimpin memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi waktu dan proses akan mengajarkan semuanya. Saya akan berusaha untuk terus belajar dan memberikan segala yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya
menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Menjadikan OSIS sebagai suatu media pembelajar yang mencerdaskan siswa. Menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Misi saya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan para siswa. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang berdasarkan atas gotong royong. Mengadakan kegiatan dengan tidak membedakan antara senior dan junior. Menumbuhkan sifat jujur dan berani dalam berbagai aktivitas. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang bakat dan potensi siswa-siswi. Sekian penyampaian visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS yang bisa saya sampaikan. Apabila nantinya saya diberikan kepercayaan menjadi ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi-misi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikasik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta TPU, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk acara ini. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya kepada saya sebagai kandidat atau calon wakil ketua OSIS periode berikutnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pika dari kelas 7A 7B. Menjadi seorang pemimpin memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya akan berusaha untuk terus belajar dan memberikan segalanya yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita bersama. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Menjadikan OSIS sebagai suatu media pembelajar yang mencerdaskan siswa. Menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Visi saya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan para siswa. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan atas gotong royong. Mengadakan kegiatan dengan tidak membedakan antara senior dan junior. Menumbuhkan sifat jujur dan berani dalam berbagai aktivitas. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang bakat dan potensi siswa-siswi. Sekian penyampaian visi dan misi calon wakil ketua OSIS yang saya bisa sampaikan. Apabila nantinya saya diberikan kepercayaan menjadi wakil ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah visi misi dari nomor urut 3. Mari kita lanjut untuk pembacaan visi misi nomor urut 4 kepada calon ketua Irmawan dan calon wakil Ijo Pitera Sabila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari kelas 8A. Di sini saya akan membacakan visi misi OSIS. Visi misi menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cepat, empati, responsif, mandiri, amanah dan terampil. Misi OSIS mengadakan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa, menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan asas gotong royong, menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijul Fitra Sabila dari kelas 7B. Di sini saya menyalon sebagai wakil ketua OSIS. Visi saya mewujudkan OSIS SMPN Negeri 1 Cigasik yang berwawasan luas, berkepribadian baik dan bergotong royong. Misi saya 1. Mengembangkan bakat dan potensi siswa dengan menyelenggarakan berbagai latihan. 2. Meningkatkan minat belajar aktif dan sopan. 3. Mengadakan kegiatan sosial gotong royong antar siswa dan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian visi misi dari para calon ketua dan wakil OSIS. Selanjutnya penyelenggaraan pemungutan suara. Dimulai dari kepala sekolah, selanjutnya dilanjut dengan dewan guru dan siswa. Pak.
Naiknya belum siapa? Kepada Pak Adria dan Pak Rudi ditunggu di pemungutan suara. Benar, Yang mana di videoan? Gantian. Nyoblos ada foto. Pak cangkel ya Pak, cangkel. Pak cangkel Pak. Dilanjut dengan kelas 9. Kelas 9. 9A. Elin, nicknya ulas so? Iya dong, lihat. Tadi Dari ibu. Nabil, pikir. Bo. Tadi siapa yang mau?
Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 3. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 1. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 3. Sayur. Nomor urut 3. Sayur gratis. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut
urut 3. Nomor urut 2. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.